أستغفر الله رب البرايا أستغفر بسم الله الرحمن الرحيم. Ada seorang perempuan dia menikah dengan seorang yang sangat kaya, seorang yang duk berniaga jual kain-kain baju. Jual baju, kain-kain baju, dia ada kedai jual kain baju. Tetapi lelaki ini walaupun dia kaya, dia ada kedai, tapi dia ada satu sifat yang tak comel, yang tak molek, yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta jauh daripada sifat ini. Dan dia ajar kita supaya kita sentiasa setiap waktu pagi dan petang minta jauh daripada sifat ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ha, itu sifat bukhl. Gapo dia bukhl? Bakhil. Kedekut. Kupi. Kikir sempit. Banyak nah. Panggil dia, tapi maksudnya satu, iaitu orang yang kupik. Di tempat kita dia panggil kupik, kedekuk. Satu ketika tu si suami saat ni beli air, buat balik suruh bini dia masak. Bini dia pun masak untuk nak makan sebelah teh. Bini dia pun masak. Lepas tu hidai sudah. Tengah-tengah duduk makan tu bunyi suara ketukan pintu. Mari orang mari ketuk pintu. Ketuk. Assalamualaikum. Tok laki dia bangun pergi buka pintu. Buka pintu, orang tu kata, saya ni tak ada makanan, minta makanan sikit. Saya berhajat. Hei, sini tak ada makanan, geng. Ni hamba. Apa mu tak malu, mari duk minta orang ikut saya gitu. Apa mu ni? Tak widah sa. Lepas tu kata huduh pula kat orang. Oh, semana ni, dia mana ni? Marah. Katuk tak. Ya tu boyak saya ni, nak ya atas saya berhajat ke apa pun, katuk itu ke geng. Mari duduk dekat bini dia untuk nak makan, sambung lagi makanan dia tu. Bini yang kata, siapa saat ni? Ada ke apa? Dok, dia kata, demo tu, mari minta. Minta nak makan. Minta makan ni. Hatina ni kata, buat apa? Tak wih dia ni, makan ni banyak penuh benar ni. Dia kata, muda dia nak wih apa? Kita nak makan sedar-sedar, mari duk kaca kita ni. Dah, abang ni makan ni banyak ni. Eh, dok, murih kot bini yang pula. Lepas bini yang kata, dah tak saya wih, buat apa kena kata huduh dia? Dia tak ada minta kecuali dia berhajat. Kalau dia tak berhajat, dia tak minta lah. Bini dia ni, orang molek lah dia. Lepas pada tu, duk tak banyak hari lepas pada tu, kedai dia saat ni, kena makan di api. Nyala sebutir kedai. Dia pergi tengok, tak ada tinggal sekarang habuk dalam kedai. Jadi debu habis kain dia tu. Harta-harta dia pun habis licin. Moga zaman dulu, dia tak ada duit buh dalam bank ni, tak ada dah ke? Kat ETM pun tak ada. Nah. Ha, jadi, habis licin harta dia. Dia berkelip, mari uyak kat bini dia. Oh, dia kata kedai kita habis dah terbakar. Jadi debu habis dah kain baju ke apa. Bini kata tak apalah, sabar. Nak buat rana abis. Ni uji Allah. Sabar banyak abis. Dia kata tak apa. Abis dia kata, tak apalah. Dia kata, saya ni habis belakang dah. Duit nak uji ke awak apa tak ada. Kalau gitu awak klik duk rumah ayah awak lah. Saya cerahkan awak. Cerah pula bini dia. Mungkin duit dia tak ada. Ada sikit dah ke. Ayah nak makan dia ni. Takut bini dia nak ratik. Pakai mak klik lalu. Bini dia pun klik duk rumah. Buat kerana tu lelaki hamba mana? Cerah duduk rumah. Lepas pada tu, lepas sehari-sehari, lepas seminggu-seminggu, sebulan-sebulan, sampai tahun, lepas pada tu ada orang lain masuk minta perempuan ni. Nah. Dia orang molek insya-Allah. Dan dia cerah, dia kena cerah sebab ni bukan dia minta. Tok lelaki dia cerah dia. Dan insya-Allah orang cerah, kena cerah lagu ni Allah akan ganti hak lain yang lebih baik. Tapi kalau hak minta cerah, hal tu wallahu a'lam. Tapi bukan tak boleh minta sama cerai ni. Ya ada juga deh. Ya ada juga. Kalau tok laki nya zalim kita, nya katak kita, tok laki tak bagi nafkah deh. Ada sebagainya, hal tu kita boleh ada hak. Ya ada. Ya Islam ni ya comel. Bukan tak boleh cerai langsung seperti mana setengah-setengah agama tak boleh cerai. Cerai tak boleh. Nikah boleh, cerai tak ada. Kalau cerai adalah. Tapi dalam Islam ni ya ada deh. Alhamdulillah. Kita kena banyak bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita agama Islam ni. Doktor lama yang nikah dengan seorang yang baik, seorang yang borah, seorang yang sentiasa beri makanan kepada orang fakir miskin, seorang yang jujur dan ikhlas. Satu ketika dia tengah-tengah duk makan,
Makan malam juga dengan tok lelaki dia ni. Bawa tengah-tengah duk makan, mari oi ketuk pintu pula supaya dengan dulu. Tok lelaki dia suruh adik dia, suruh tindak tengok tengok siapa duk pintu. Dia pergi siapa di pintu, tengok ha, ada orang minta makan ni. Dia masuk oyak kat abel dia, ya abel. Ni ada orang minta makan ni, dia nak dia perlu kepada makan ni. Abel kata tak apa ambil eh. Ada apa dalam hidangan ni ambil ogi, tinggal kita sikit-sikit tadi. Dia tu tak ada minta kecuali dia berhajat tu. Nah, ambil ogi, ambil ogi. Hak perempuan ni pun ambil makanan saat ni, wagi orang yang minta di pintu tu. Lepas pada wui sudah, dia pun masuk duduk makan dengan suami dia. Tengah-tengah duduk makan, nampak mata duduk menilih. Air mata duduk menilih di muka isteri dia. Nah, nampak duduk teriak lah. Dia teriak. Habis dia pun tengok, kenapa teriak? Hei dek, teriak apa ni? Dia pun tahu rasa nyanyo. Nyanyo ke apa? Nyanyo ke orang tu mari minta nak makan ni saat ni. Hawa apa? Dia kata, hak mari minta nak makan ni saat ni tok laki hak dulu ya tu tok laki hak dulu ha tok laki adik hak dulu ha kana payo royak cerita yang lebih kurang gitu yo orang bakar ke apa itu kedai dia terbakar ada satu ketika sebelum ada kedai terbakar ada orang mari minta makan dia ya hamat lah tok laki senyum tok laki kata mu tahu dak siapa kena hamat hari tu di pintu pia ya tak aku dah hak kena hamat di pintu hari tu mari minta tok laki Muhammad tu siapa dia aku dah tok laki muhalla ni. Ha ni kata watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ha dia panggil kita ni jangan bila kita duk senang janganlah kita suka kata kita nak senang gini selama-lamanya. Kalau kita duk susah bukan kita nak susah selama-lamanya. Begitu dunia dah. Dunia ni mana kadang-kadang susah, kadang-kadang senang. Ha, yang pentingnya bila kita senang kita bersyukur, jangan lupa Allah, dan bila kita susah kita sabar, janganlah kita ni sampai ke kufur dengan Allah. Itulah satu cerita yang kita boleh ambil pengajaran insya-Allah taala. Apa yang betul itu taufik dan hidayah daripada Allah, salah silap daripada diri saya sendiri. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika.